Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulum hidarini amin. Abu Aliin Al-Fudail, Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad. Ya. Beliau hidupnya sekitar 105 hidupnya sampai dengan 187. Jadi umurnya ya 82 ya beliau umurnya. Udail bin Iyad umurnya 82, jadi cukup tua juga beliau. Kalau kita jadi baca ini cerit-cerit kisah para ulama, cerit kisah para wali, orang soleh, ya, kata ulama, inda zikril solehina tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan tentang perjalanan sepak terjang biografi orang-orang yang soleh, tanzilur rahmah, turun rahmat. Jadi yakin ibu bapak sekalian, kita ni duduk di sini turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Khorasaniyun, beliau orang Khorasan. Ya. Min nahiyati Marwa, dari ya satu tempat wilayah namanya Marwa. Marwa ya, tanpa tanwin itu nama negeri. Ya, ada juga Marwiyun ya. Yang terkenal itu Marwazi. Ya. Ada yang bahasanya begitu. Wa qila, dikatakan innahu, sesungguhnya beliau wulida, dilahirkan di Samarkand, di Samarkand. Wa nasya'a, dan beliau tumbuh bi Abi Ward, bi Abi Wardin, di daerah namanya Abi Wardin. Mata, beliau meninggal dunia bi Makkah, di Makkah, fil Muharram, pada bulan Muharram, sanata sab'in wa samanina wa mi'atin, pada tahun 180. Jadi beliau ya namanya apa? Tergolong tabi'in ya. Sami'tu Muhammad bin Al-Husain, aku telah mendengar Muhammad bin Husain yaqulu, berkata, akhbarana, telah memberitakan kepada kami Muhammad Abu Bakrin, Muhammad bin Ja'farin Abu Bakar, Muhammad bin Ja'far, qala, berkata, ya haddatsana Hasan ibnu Abdullah al-Askani qala haddatsana ibnu akhi Abi Zur'ata qala haddatsana Muhammad bin Ishaq ابن راهوي قال حدثنا ابو عمان عن الفضيل بن موسى قال berkata ya كان فضيل شاطرا, adalah Fudail itu seorang yang syatiran. Syatiran artinya khabisan, fajiran, orang yang keji, suka berbuat dosa, keji, pembuat dosa. Fudail yaqta'u tariqa, Fudail itu pembegal jalan. Pembegal jalan maksudnya begal, seorang begal. Jadi Fudail ini seorang begal. Di mana begalnya? Baina Abi Wardin wa Sarkhasin, daerahnya antara Abi Ward dan Sarkhas, di daerahnya tempat dia begal. Jadi ulama ini, ulama nih tadinya tukang begal, enggak tanggung-tanggung. Iya. Bukan maling lagi, begal. Wah. Oh, begal kan jawara. Kemudian tobat. Begal tobat. Wa kana, bagaimana sebab tobatnya? Wa kana sababu taubatnya, adalah sebab taubatnya, anak ubahusannya beliau asyqa jariatan. Beliau asyqa ini asyik, sing asik bersama kamu,
bersama kamu. Ini maksudnya beliau ini cinta banget jariatan sama seorang perempuan. Jadi lagi cinta banget sama perempuan. Lagi tergila-gila sama perempuan. Fa bainama huwa yartaqil judrana, maka di waktu beliau lagi memanjat apa namanya tembok itu ya, ilaiha, untuk menuju kepada perempuan ya, ini lagi demen perempuan nih, memaranin perempuan sampai memanjat tembok. Sami'a, tiba-tiba tuh beliau sami'a, mendengar talian, ada orang lagi baca Quran. Yatlu, dia baca, alam ya'nilil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Masya Allah. Sama dengan Abu Bakar, Umar. Sama dengan Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar mau maranin adiknya perempuan, adiknya lagi baca Quran, langsung gemeter. Ini sama nih. Ya. Langsung ya, dia baca Quran langsung ingat Allah. Alam ya'ni alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah datang waktunya? Belumkah datang waktunya? Masih begini aja bahasanya gitu. Masih begini aja, belum datang emang. Belum tobat. Kapan benernya? Bahasa kita begitu. Ayo, kapan benernya? Kapan benernya? Kapan tobatnya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bahwa khusyuk hati-hati mereka karena zikir kepada Allah. Ini nasihat banget nih. Pas banget lagi bacaan ini. Ya. Ini bahasa Al-Qur'an ini, belumkah? Belumkah datang waktunya? Nah, dijawab, faqala ya rabbi qad ana, kata Fudail bin Iyad, wahai Tuhanku, sungguh telah datang waktunya. Masyaallah. Dijawab langsung, ya rabbi qad ana, wahai Tuhanku, sungguh telah datang waktunya. Langsung nyaut. Masya Allah. Jadi orang yang beriman kalau dengar baca Quran, ya, langsung berasa di hatinya. Seharusnya begitu. Faraja'a, lalu beliau pulang. Padahal lagi mau ngajar perempuan tuh. Dengar itu langsung pulang. Fa'awa ulailu ila kharibatin, lalu malam mengembalikan ia ke ya, kharibatin, tempat reruntuhan, tempatnya nih, markasnya. Fa'izan fi'a rufqatun, maka tiba-tiba di situ ada, mau jalan di situ ya, sekelompok orang. Rufqah ini sekelompok orang, orang lewat, mau lewat. Faqala ba'dhum, lu ngomong tuh sebagian mereka yang lagi lewat, nartahilu, kita jalan aja ya, kita lewat aja ya, terus aja kita lewat. Waqala qaumun, berkata kaum yang lainnya lagi, kata temannya, hatta nusbiha, entar pagi aja. Nusbiha, hatta nusbiha, sampai kita masuk waktu pagi itu, nusbiha itu asbaha itu, sampai kita masuk pagi. Jadi kata yang satu, kita jalan aja, jangan takut. Kata yang satu lagi, ntar pagi aja. Emang kenapa? Fa inna Fudailan 'ala at-tariqi yaqta'u 'alaina, karena si Fudail dia tukang begal, dia akan begal kita nih malam, nih hari, nih malam. Fudail dengar tuh omongan begitu. Pudel dengerin tuh omongan begitu. Pudel ada di situ tadi. Di tempat runtuhan tadi, di markasnya. Wajarul harama hatta mata.
dan beliau ya tinggal di tanah haram. Jadi setelah itu beliau tinggal di tanah haram di Mekah hatta mata, sehingga beliau meninggal dunia. Masya Allah. Ini banyak sekali kisah-kisah tentang Fudail bin Iyad dan banyak kata-kata mutiara Fudail bin Iyad, sangat banyak sekali dicatat oleh ulama. Sampai saat ini perkataannya masih dicatat, padahal beliau enggak punya kitab, tapi dicatat karena kejernihan hatinya, ketulusan hatinya, ketakwaannya, kesucian hatinya, ya, membuat ya, kata-katanya itu mutiara yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Fudail bin Iyad.